corona, candelabro. Serpente de mundo, eres tu nieve, pata que te abrazaba. Sehingga, ajaranmu jahe dan syariah ritual ini. Sekaligus peringatan Nabi Besar Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar membawa manfaat. Masalah barokah yang sebesar-besarnya. Ada pun usulan secara yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, mujahadah Al-Quran. Acara keempat ditutup, acara ditutup dengan tiga ucap terdiri, dilanjutkan dengan tiba berjanji. Hadirin hadirat yang kami hormati, mari acara ini kita sertai doa permohonan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agungan kita. Mari sungguh-sungguh kita hayati arti daripada ayat ya kalaupun yang pulang nih kali nyuwun doa nih Mbak Mbak Dewi Supriyati nggih. Niki disarem nih kali ngawu tanah. Nggih, kan nih kali mok kan jenengan kan imami. Oh nggih, nggih nyuwun kula. Mari kita bersambung acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Yuni Asyik kepada Nabi Persilat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bifadli Rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam Rabbun Karim wa anta dhukulkin azim fasfa' lana inda al-karim ya ayyuhal wawsu salamullah alaika Rabbini biiznillah wangbur ilayin siyiti binadurah Musilati lil qadratil aliyya amma ba'du. Wa idza qira'a Qur'an fasallu wa anfiqu wa anfiqu wa turhamu. Kala kalakum